Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya hari ni nak buat review berkaitan dengan barang-barang yang ada dalam posh bag yang diberikan oleh Amal baik Malaysia Airlines untuk semua jemaah-jemaah yang menaiki penerbangan chartered jenis Malaysia Airlines chartered antara Rusia. So kat skrin ada menunjukkan bahawa penerbangan Kuala Lumpur menuju ke Jeddah ya. So jauh gitu kan, 8 jam lagi kurang lebih. So kita buka ni kan. Ya, kita buka. Okey. Keluarkan. So ini posh bag ataupun bag yang diberikan oleh Malaysia Amal by Malaysia Airlines. Saya kira agak convenient dengan handle pemegang gini. Kan? Dengan ada logo Amal. Nampak eksklusif lah. Kan? Nampak eksklusif. Naik Saudi Airlines pun tak dapat macam ni. Kan? Naik Malaysia Airlines dapat Amal by Malaysia Airlines. Kan? Bag gini. Kan? Jom kita tengok apa yang ada dalamnya. Okey, dia bagi mask ada satu. Wah, cantik-cantik. Dia bagi prayer mat . Ini memang cukup baik lah. Memang terbaik . Malaysia Airlines. Bagi sejadah lipat gini ni. Nak buka payah pula . Mana kata ni sejadah ni saiz dewasa kan? Boleh buka dan boleh semayang. Bawa di mana-mana je. Tuan-tuan travelling, khususnya kalau dalam konsep, dalam kondisi kita sekarang ni, dalam sebagai jemaah umrah, kita bawa untuk semayang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kalau katalah kita semayang atas atas lantai aja, marmar aja, tanpa ada sejadah, so kita boleh lapik kan? Jadi tidaklah kita direct sujud di atas lantai kan? Jadi adalah travel mat begini ni memang bagus, memang terbaik kan? Terima kasih Aman by Malaysia Airlines bagi sejadah ni. Wah, dia bagi juga digital, tasbih digital kan. Sambil-sambil duduk-duduk saja tu kan, tekan-tekan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, satu dua gitulah kan. Zikir Allah Allah Allah, boleh zikir kan. Dulu kita ganti tasbih, hari ni kita tekan aja kan. Bagus, bagus. Ini memang amat penting lah, iaitu botol air spray kan. Bagi saya, kebanyakan jemaah kita ni ada yang tak pakai, tak bawa botol air spray. Jadi at least Amal bagi botol air spray ni, setiap orang dapat satu kan? Ni apa, 100ml, ngam-ngam je sukatan dia, 100ml, tak boleh lebih lagi kan. Bagus, bagus. Tadi jemaah nak ambil wuduk dengan botol air spray, semayang dalam pesawat apa semua kan, bahkan darurat-darurat kalau kita di travelling ke mana-mana dalam kereta, kita di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan, dalam keadaan darurat boleh pakai botol air spray ni untuk berwuduk kan. Memang bagus, memang terbaik kan. Itu je juga yang dibagi. Dan juga gift card begini. Assalamualaikum, kami ingin mengucapkan sedikit tahniah penghargaan kepada para jemaah kerana memilih untuk terbang bersama Amal by Malaysia Airlines. Marilah kita sama-sama bersyukur kerana diberikan kesempatan untuk menjadi tetamu Allah dalam menjalankan ibadah umrah dan juga haji pada tahun ini. Semoga kit keperluan ini dapat memberi kemudahan dan keselesaan dalam penjagaan diri para jemaah di Tanah Suci. Kami mendoakan agar para jemaah dapat menjalankan ibadah umrah haji dalam keadaan yang sempurna dan penuh keberkatan. Salam ikhlas dari kami, Amal by Malaysia Airlines. Tahniah Amal by Malaysia Airlines bagi satu kit yang cukup-cukup istimewa saya rasa untuk semua para jemaah umrah kan. Tengok dia punya zip pun kan, zipnya pun ada Malaysia Airlines kan. Memang saya berasa bangga menaiki pesawat kebanggaan Malaysia ini. So inilah kurang lebih apa yang diberi jadi ya. Mask, sejadah, botol air spray, tasbih digital, bag dan juga card.
Okey, itulah kurang lebih review saya berkaitan dengan kit keperluan yang telah diberikan oleh Amal Malaysia Airlines. Dan saya kira penerbangan-penerbangan lain macam Saudi Arabia apa semua patut menjuntuhi kan kit yang amat berguna yang diberikan seperti mana Amal by Malaysia Airlines ini, ya. Okey, insyaallah kita jumpa lagi di lain-lain video dan juga kesempatan. Wallahualam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.